بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين wa kana Allahu Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu awrah fa idza kharajat istashrafaha Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan dua kenikmatan ini kita bisa berjalan di atas agama yang hanya agama itu yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Inna dinana indallahi islam Sungguhnya agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tidak ada agama selain agama Islam yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun agama kecuali agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kita menjadikan selawat dan salam kepada nabi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi qudwah hasanah yang mana kita wajib mencontoh beliau yang mana kita dalam kehidupan sehari-hari menjadi selamat apabila kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga kita manjatkan sholawat kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti jejak sunnahnya, sunnah Nabi SAW sampai akhir zaman. Pendengar hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim dan Muslimah, dimanapun Anda berada, kita masih membahas tentang syarat pakaian bagi wanita. Kita sudah membahas satu, dua, tiga, empat. Kita sampai sekarang di syarat yang kelima. Syarat kelima adalah uh, tentang syarat uh, Allah yakuna mubakharan muttayyiban. An yakuna mubakharan atau muttayyiban. Jangan sampai pakai wanita tersebut mubakhar Au artinya yang dikasih minyak wangi sehingga baunya itu adalah sangat menembus apa menembus permukaan ya tercium di mana-mana artinya boleh nggak wanita memakai minyak wangi boleh tetapi jangan sampai berlebihan jangan sampai minyak wangi tersebut tercium oleh orang lain Artinya aroma minyak wangi tersebut keluar dari dari bajunya. Tapi kalau untuk suami boleh nggak? Dianjurkan, bahkan berpahala. Kalau untuk suami dia memakai wangian, memakai bohur untuk suami itu dianjurkan. Bahkan pakailah dengan yang banyak. Tetapi ketika dia keluar, ketika dia uh, keluar rumah ingin Menge, apa namanya, menyelesaikan kebutuhannya sehingga dia keluar dari rumah maka jangan sampai memakai minyak wangi yang mana minyak wangi tersebut bisa tercium oleh siapapun. Allah ya jangan sampai baju tersebut adalah apa ada minyak wanginya. Hadisnya ada hadis Nabi saw hadis Imam An Nasa'i Abu Dawud dan hadisnya adalah Hasan

Kemudian kaum itu mencium aroma parfumnya. Kata Nabi "Fahya fahyazania. Dia telah apa? Berzina. Kata Nabi Sallam. Artinya dosanya besar. Bagaimana setiap orang yang mencium aroma dari parfum yang dia pakai, dia menanggung dosanya. Harus menanggung dosanya. Karena ketika dia memakai parfum, kemudian orang laki-laki mencium akan apa? Akan mengalihkan pandangan, akan mengalihkan perhatian laki-laki tersebut kepada perempuan tersebut. Itu yang harus menjadi titik ukurnya. Ketika seorang wanita sudah memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dan aromanya tercium oleh orang lain, maka laki-laki yang melihat akan 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 mengalihkan pandangan kepada dia. Oh, masya Allah, baunya, baunya istimewa, baunya enak dan sebagainya. Itu fitnahnya. Lalu bagaimana? Boleh nggak pakai minyak wangi? Boleh. Seperti yang sampaikan tadi, wanita pakai minyak wangi hukumnya boleh. Tetapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai aromanya itu keluar dari bajunya. Wasababul mana' min dalika min tahrik Larangan tersebut sudah jelas sebabnya. Karena apa? Ketika wanita memakai parfum, kemudian aromanya tercium oleh orang lain, laki-laki, itu adalah mengundang syahwat. Mengundang syahwat wanita, mengundang syahwat laki-laki tersebut kepada wanita tersebut. Waqat al ulama ma fi ma'nah ada pun para ulama juga mengaitkan masalah ini dengan dia terlalu pakai baju yang yang mewah seperti yang disebutkan tadi saat yang yang tadi dia make apa baju yang mewah sekali sehingga dia keluar kemudian berjalan di tengah-tengah kaum orang yang ada di samping kanan dan kiri melihat dia karena dia memakai baju yang yang sangat mewah dan juga perhiasan yang dia tampakkan, entah itu perhiasan emas atau apapun yang ada pada wanita tersebut dia tampakkan, sengaja dia tampakkan, akhirnya mengundang pandangan laki-laki kepadanya. Itu juga termasuk dalam hadis tersebut, wazinatul fakhirah atau perhiasan yang fakhir yang sangat uh, tampak sekali itu juga yang menyebabkan larangan tersebut menjadi terlarang wal ikhtilatu birrijal dan juga ikhtilat apa bercampurnya laki-laki dan perempuan dengan disengaja dan itu juga menyebabkan itu adalah perkara yang berdosa Kemudian waqad al-Haitsami fi zawajir di kitabnya zawajir beliau mengatakan bahwa keluarul mar'a min baitiha mu'attiratan mutazayyinatan minal kabair kata beliau sungguhnya keluarnya wanita dari rumahnya mu'attirah dengan memakai minyak wangi kemudian mutazayyinatan dengan memakai perhiasan yang ditampakkan minal kabair termasuk dosa besar walau adinalah zaujuha, walaupun dia telah diizinkan oleh suaminya, dia juga termasuk dosa besar. Dosa besar juga untuk suaminya juga begitu dosa besar untuk wanita yang mengerjakannya. Itu harus diperhatikan. masuk Masal muslimin wanita muslimah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun disuruh oleh suami Selama apa yang disuruh tersebut menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala Anda wajib untuk menolaknya dan bukan dosa Ketika ada seorang suami menyuruh Anda Menyuruh e, wanita muslimah untuk tabarruj keluar Ketika ada acara biasanya ya untuk, Ketika ada acara di, e, dipak, e, disuruh untuk memakai baju seperti ini seperti ini, seperti ini. Tetapi dipandang pakaian tersebut atau perhiasan tersebut yang mana seharusnya dalam agama tidak boleh ditampakkan. Maka seorang muslimah, wanita yang yang muslimah yang benar adalah dia harus memberitahu kepada suaminya bahwa saya ini tidak boleh. Ini tidak boleh dipakai, ini adalah dosa. Setiap saya pakai ini, kamu berdosa. Saya juga berdosa. Saya tidak mau kita ini sama-sama berdosa wajib menolak. Tentu dengan tolakan yang baik ya. Wajib menolak. Karena itu adalah termasuk kabair, dosa besar. Nanya dosa besar itu harus dengan taubat dan nasuhah, enggak bisa itu diampuni dengan kita berwudu, kemudian kita apa namanya? bersedekah, enggak, harus dengan taubat dan nasuhah. Begitu juga dengan para suami. Harus terus belajar. Harus terus belajar agama bagaimana dia Mengindahkan keluarganya, "Ku anfusakum wa ahlikum nara ini tugas terberat bagi seorang suami pemimpin. Ku amfusakum, harus dijaga, harus ditahan, agar sa jangan sampai dia, dirinya, dan keluarganya terjerumus kepada api neraka, dimulai dari pakaian, dimulai dari pakaian dari perhiasan yang dipakai oleh istri kita, oleh anak kita yang perempuan harus dijaga itu." adalah hal yang harga mati bagi seorang suami, bagi seorang ayah yang memiliki putri harus mengetahui batasan-batasan syariat itu seperti ini. Begitu uh, Imam Al-Haythami rahimahullah mengatakan, "Walau adina walaupun suaminya mengizinkan dia pakai seperti itu. Walaupun ayahnya mengizinkan anaknya berpakaian seperti itu, anaknya wajib menolaknya." Masalahnya disuruh. Karena ini adalah masalah antara hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta fi kata Nabi SAW. Tidak ada ketaatan bagi sesama manusia yang mana ketaatan tersebut menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh taat. Siapapun orangnya kalau seandainya ada seorang suami menyuruh istrinya untuk berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat bahkan melanggar syariat maka seorang istri yang mana sebelumnya wajib taat kepada suami ketika itu dia tidak boleh taat kepada suami. Tidak boleh mengikuti keinginan suami. Begitu juga ayah kalau seandainya seorang ayah membelikan pakaian untuk anaknya Pakaian tersebut ketika dikenakan pakaian tersebut adalah tidak sesuai aturan syariat. Bahkan melanggar. Anak harus memberitahu kepada orang tuanya. Saya tidak mau pakai baju ini. Dengan apa namanya memberitahu dengan enak. Karena ini adalah termasuk dosa besar dan itu kok termasuk apa namanya mengirim bara api kepada ayah. Kalau seandainya anak tersebut memakai baju yang yang tidak sesuai syar'i. Semoga Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi mereka yang masih uh, menampakkan auratnya dan semoga para ayah dan para suami Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu taufik kepada mereka sehingga mereka faham ngerti bahwasanya semua Tentang pakaian itu sudah diatur oleh agama Sehingga dia mau Mengikuti aturan yang Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan Itu syarat yang kelima Tolab Madrasat Al-Wildan al Sawa fi markaz markaz yata'allamun القرآن الكريم والقاعدة النورانية ومت تحفة الأطفال ويتعلمون أيضاً من لسان عربي. نختتم إن شاء الله ونطلب ونرجو من الله لهم التوفيق والسداد وأن يحفظهم جميعاً. saya memang berharap anak saya Pasti ya, fondasi secara fondasi agamanya memang uh, bisa kuat gitu ya. Jadi, dari kecil uh, pengen sekali saya sebagai orang tua, anak saya ini uh, fondasi agamanya itu kuat, jadi makanya saya memilih Al-Wildan. And uh, I can say with full confidence that Al-Wildan provides a, a very in-depth study into Islamic sciences as well as the Arabic language and the English language studying here has made me very well educated and well versed in Islamic uh, Islamic studies like aqidah, fiqh, and also um, good at reading the Quran as well. Syarat yang keenam untuk pakaian wanita adalah an la yusbiha an la yusbih libas rijal. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Artinya, jangan memakai pakaian laki-laki atau jangan memakai pakaian yang mana pakaian tersebut memang khusus laki-laki maka -laki. nah, tidak boleh hadis Nabi saw hadis Imam Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu kal la ana Rasulullah saw bin nisa' wal بالنساء والمتشبهات nisa النساء rijal Rasulullah SAW melaknat. Ini bagaimana Rasulullah SAW melaknat? Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dalam bentuk apapun. Entah itu dalam bentuk pakaian. Entah itu dalam bentuk cara gaya hidup. Berpenampilan. Atau cara dia berbicara. Jangan sampai seorang laki-laki menyerupai apa yang seharusnya atau yang memang terkenal dikerjakan oleh wanita. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Bagaimana kita dilaknat Rasulullah SAW? sementara kita setiap hari itu mengatakan di dalam salat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan bersolat kepadanya. Maka sangat sedih ada seorang muslim dia hanya karena urusan-urusan dunia dia terjun bebas. Seorang laki-laki menyurupai perempuan hanya untuk mendapatkan uang. Dalam agama haram. Haram sangat sangat jelas. Bahkan laknat termasuk kabair juga. Dosa besar laki-laki menyurupai perempuan. Entah gaya-gaya gaya rambutnya, kemudian gaya berpakaiannya gaya penampilan yang lain. Kadang pakai anting. Laki-laki pakai anting itu apa dalam pikirannya coba? Kadang pakai gelang. Kadang juga pakai kalung dan sebagainya. Yang mana kehususan itu adalah hanya untuk wanita. Apabila dikerjakan dengan sadar, dengan disengaja, maka dia masuk dari sini Rasulullah SAW melaknatnya. Kemudian, kemudian seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Sama, jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fitrah kepada kita, umat manusia, yang perempuan hiduplah di bagaimana dia perempuan, yang laki-laki juga hiduplah sebagaimana dia laki-laki. Perempuan harus memakai baju laki-laki apa coba? harus pakai baju laki-laki yang dipakai, kemudian gaya laki-laki yang ditampilkan. Jelas itu sudah melanggar agama. Jadi di sini adalah pakaian perempuan adalah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Laki-laki pakai celana, ya perempuan jangan dong pakai celana. Itu bahasa, apa namanya, bahasa gampangnya seperti itu. Laki-laki pakai celana. Masa perempuan juga pakai celana, akhirnya membentuk dari apa namanya badannya. Wal makna kata mualif mengatakan wal makna la yajuzul rijali atashabu bin nisa fil libas wal zina allati tahtasu bin nisa wal tidak boleh bagi seorang laki-laki menyerupai wanita fil libas dalam pakaian. Enggak boleh laki-laki memilih pakaian wanita cusat kalau cuma untuk guyon untuk bercanda walaupun untuk bercanda apalagi untuk bercanda biar lucu biar uh, apalagi untuk mendapatkan uang harus dia men apa harus dia memakai baju perempuan harus dia bergaya seperti gaya perempuan naudzubillah nggak boleh wazina perhiasan juga Allah takhtassu taktas nisa yang mana perhiasan itu adalah khusus bagi wanita wal akas dan juga sebaliknya wanita juga sama wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qaal la ana rasulullah sallam ar-rajula yalbasu libas al-mar'ah wal marah talbasu libas ar-rajul rasulullah sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita ini jelas wanita laki-laki Memakai kerudung kan walaupun dengan bercanda enggak boleh ya enggak boleh wal mar'atu talbasu libas ar-rajul dan juga Apa perempuan memakai baju laki-laki? Insyaallah laki-laki atau perempuan bisa membedakan. Oh, ini baju perempuan, oh ini baju laki-laki, bisa itu. Tapi ada emang kadang baju yang bisa dipakai dua-duanya, artinya itu nggak masalah ya, seperti kaos dan sebagainya. Yang mana itu bisa dipakai untuk keduanya, seandainya di, di sebuah perusahaan atau di toko yang memang baju itu bisa untuk pakai wanita dan laki-laki, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya pakaian memang dihususkan, pakaian ini untuk laki-laki, pakaian ini untuk perempuan, maka lawan jenis tidak boleh saling nyebrang. Ya, yang laki-laki pakai baju wanita, yang wanita pakai baju laki-laki. Nah. Kemudian syarat yang ketujuh dari pakaian wanita adalah an la yusbil libasul kafirat. tasyabuh. Jangan sampai pakaian wanita tersebut menyerupai pakaian orang kafir. Ini. Jangan sampai pakaian wanita menyerupai orang kafir. Memang menutup aurat. Tapi pakaian tersebut adalah pakaian seperti pakaiannya orang kafir. Pakaiannya berunawati seperti itu ya. Lihat berunawati itu pakaian tertutup. Tapi adalah itu pakaian orang kafir. Artinya tasyabbu bil kufar atau pakaian-pakaian yang lain yang mana pakaian tersebut sering dipakai oleh orang kafir, maka tidak boleh seorang wanita memakai pakaian yang seperti itu. Lima taqarrara fi syara' annahu la yajuz lil muslimin rijalan wa nisa'an tasyabbu bil kufar, sawa'un kana fi ibadatihim atau a'yadihim atau azya'ihim al-khassah Ya. Agama telah sepakat Islam para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh hukumnya haram tidak boleh laki-laki atau perempuan menyerupai orang kafir menyerupai orang kafir dalam segi apa saja dalam segi seandainya ibadahnya seperti ibadah mereka mereka natalan kita ikut natalan itu ibadah mereka. Au a'yadihim sama hari raya mereka. Mereka ulang tahun, kita juga ikut ulang tahun. Yang mana memang ulang tahun sumbernya dari mereka. Au atau baju mereka. Al yang mana baju tersebut adalah khusus bagi mereka. Artinya di dipakai baju tersebut sudah terlihat bahwasanya baju ini adalah bajunya orang orang kafir tidak boleh e, apa namanya kita memakai baju atau menyerupai orang kafir Rasulullah SAW bersabda kaumin fa dan siapa dia menyerupai sebuah kaum maka dia termasuk dari golongan mereka ya jangan e, jangan sampai masalah toleransi dia harus menghalalkan atau membolehkan apa apa yang sudah menjadi prinsip di agama kita agama kita sudah melarang kita tidak boleh tasabu tidak boleh e, mengikuti agama agama mereka makanya sudah kita harus iltizam harus apa namanya komitmen ya. toleransi dalam masalah agama tidak bisa nah masalah akidah, atau kan masuk masalah akidah ya masalah akidah, masalah gaya hidup dan sebagainya itu eh, tidak tidak boleh tidak tidak bisa kita mengatakan itu sebagai toleransi. Adapun toleransi dalam segi, segi muamalah itu harus ya harus orang kafir sama orang Islam tetap harus saling rukun tidak boleh saling mendolimi ya tidak boleh orang orang Muslim mendolimi orang kafir walaupun dia kafir tapi tetap kita harus jaga haknya nggak boleh kita ambil barangnya. Tidak boleh kita eh, apa namanya ganggu harga dirinya. Nggak boleh. Itu bagusnya sempurnanya agama Islam. Bahkan muamalah kita kepada orang kafir pun sudah diatur oleh agama kita. Tapi kalau sudah masalah prinsip, jangan. Udah. Masalah hal-hal yang menyangkut ibadah mereka terhadap ibadah kita tidak boleh. Udah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu adalah agama apa? Agama apa agama, agama aku. Pasti sudah menyangkut dengan apa? ibadah. Nah, Wa qatath thafatul nusus asy-syar'iyyah li taqrir hadhihi al-qaidah. Wa mimma bi tsiyab hadits Abdullah bin Amr. Qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alayya thawbayn mu'asraini. Faqala inna hadhihi tsiyabul kufar fala talbasuha. Maksudnya Abdullah bin Amr ya Amr memakai baju atau memakai baju dan Nabi SAW melihat bahwasanya Amr itu membawa baju dua baju muasra ini artinya yang dianyam ya atau yang dicat Faqala inna hadhihi thiyabul kuffar kata Nabi Hai Abdullah sungguhnya ini adalah pakaian orang kafir janganlah kamu makainya. Itu kata Nabi SAW, hadis muslim. Artinya ini adalah perintah atau larangan dari Nabi jelas bahwasanya kita tidak boleh menyerupai orang kafir. Dalam segi berpakaian. Kemudian, <sullohan> <sullohan> <tuhan> maksudnya di sini adalah jangan sampai seorang wanita memakai baju yang mana baju tersebut musyabih menyurupai baju mereka orang kafir ya baju mereka orang kafir Andainya bajunya memang bagus ya tapi di sana ada lambang e, lambang lambangnya orang kafir atau bagaimana itu tidak boleh fa inal musyarakah filhudah الهادي الظاهر توتر بين متشابهين إلى في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس. artinya kalau sudah dia dalam berpakaian aja sudah dia menyerupai, uh, menyerupai orang kafir, bisa saja ditakutkan nanti akhirnya dia bisa apa meniru gaya hidupnya, meniru ahlak-ahlak mereka, meniru bagaimana mereka berperilaku dan seterusnya itu yang ditakutkan uh, dari kita tasyabbuh bil kufar ya tasyabbuh bil kufar nabi SAW selalu memerintahkan agar kita menyelisihi ya menyelisih orang kafir diperintahkan kita harus selalu menyelisihi orang-orang kafir kemudian yang syar yang yang terakhir lakian wanita adalah an la yakuna libasus syuhrah yang sampai apa namanya wanita tersebut memakai baju syuhrah baju suratnya artinya baju yang apa ya baju artinya kehormatan ya baju kehormatan yang dipakai baju mewah banget gitu yang biasanya dipakai seperti kalau manten masih bisa dimaklumi manten ya artinya orang yang menikah dan sebagainya artinya kalau pakai biasa artinya baju kebesaran ya baju kebesaran sehingga apa sehingga orang-orang bisa melihat kepada dia sehingga orang-orang tertuju kepada dia sehingga orang-orang laki-laki -orang, itu perhatian sama dia dan seterusnya ya hadis dari umar radhiyallahu anhu kal qarasul salam man labis thawb al fi dunia al basahul lah thawb fi yom al summa thumma al haba fi nahr al fi nahr e, hadisnya adalah hasan yang gairih nabi saw bersabda sebarang siapa memakai baju syuhrah ini laki-laki berpuan juga sama ya baju syuhrah Uh, yang sangat mewah sekali sehingga dia menunjukkan bahkan menjadikan dia seba, seba, jadi orang sombong jadinya. Orang siapa dia memakai baju yang seperti itu di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakai baju kehinaan nanti di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke neraka. Wa tsaubus Adalah baju yang memang tujuannya adalah agar dia terlihat oleh orang agar dia masyhur agar dikenal oleh orang dia pakai baju itu agar memang tujuannya agar dikenal oleh orang agar semua orang tertuju kepada dia itu maksudnya baju syura talbasu bid dunya wa zinata ataupun baju tersebut adalah baju yang mahal ya mahal sekali dia baju Akhirnya orang tertuju kepada dia bahwasanya baju dia mahal, oh masya Allah karena mahal. Akhirnya orang memuji dia, mendapat penghargaan dan sebagainya, perhiasannya juga sama, dipuji dan sana sini. Itu maksudnya baju syuhrah. Bajunya mahal. Au khasisan atau bajunya sangat murah sekali. Idharan li zuhdi waria. Dia pakai baju yang apa ya, yang sangat jelek gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya dia itu menampakkan dirinya, bahwasanya dirinya zuhud. Dirinya tuh, oh, dia orangnya nih, artinya pakai baju tuh cuma secukupnya saja. Padahal agama sudah memerintahkan agar kita selalu berpenampilan baik. Zuhud boleh nggak? Zuhud dianjurkan, tapi kalau seandainya tujuannya agar dia dilihat orang adalah sebagai orang yang zuhud, oh dia, masya Allah, orangnya tidak, tidak suka mewah-mewah, -mewa, dia tidak apa tapi tujuan dia memakai baju tersebut atau tujuan seperti itu itu juga termasuk adalah apa karena niatnya adalah istihar karena niatnya adalah agar dia dikenal oleh orang itu juga tidak tidak boleh alhamdulillah kita telah selesai di syarat-syarat uh, pakaian muslimah uh, bisa nanti di, di review atau diulangi lagi syarat-syarat yang sebelumnya ada delapan syarat yang mana wanita muslimah harus memperhatikan perkara tersebut. Uh, mungkin hanya itu yang dapat anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا